Assalamualaikum Ustadz, saya dari Purworejo. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang perempuan telah melaksanakan wudhu, lalu tanpa sengaja kulitnya bersentuhan dengan kulit laki-laki, apakah wudhunya batal atau tidak Ustadz? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang banyak ditanyakan di beberapa majelis taklim. Namun biasanya beda ustadznya, beda jawabannya. Kenapa? Karena masalah ini memang ada perbedaan di antara para ulama. Mbak tadi mempertanyakan atau menanyakan apa hukumnya apabila seorang wanita sudah berwudu lalu dia tidak sengaja bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apakah wudunya batal atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Perbedaannya yang sangat mencolok karena ada perbedaan di dalam menafsirkan kata la mastum di dalam Al-Maidah ayat 6. Yang disebutkan di situ aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Wahai kaum laki-laki, kalau kalian itu menyentuh wanita, maka berwudhulah. Kalau tidak ketemu air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci. Nah, di sini ada kata la mastum, menyentuh. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang berarti menyentuh, ya. Hanya saja ketika disebutkan kata la mastum di sini, kata la mastum ini mempunyai arti menyentuh tapi agak ada rasa sensualnya di sini. Maka mazhab Hanafi mengatakan bahwa makna dari kata la mastum tidak semata-mata menyentuh saja, tapi ada makna majaznya yang dimaksud dalam Al-Qur'an, dan yang dimaksud dengan la mastum adalah jama'tum. Apabila kalian berjima dengan istri kalian, maka wudhu kalian itu batal. Akan tetapi memang mazhab Hanafi tidak terlalu populer di Indonesia. Mazhab Hanafi ini biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di Pakistan, di India, di Turki, dan di beberapa negara lain di Asia Selatan dan Eropa Timur. Kita di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i tentu berbeda, agak berbeda memang dengan mazhab Hanafi. Sebelum kita bicara tentang mazhab Syafi'i, kita akan bahas terlebih dahulu pendapat dari mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa kata la mastum di sini adalah menyentuh dengan syahwat. Maka seorang wanita apabila dia punya wudhu lalu bersentuhan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, tidak batal wudhunya kecuali jika sentuhan itu dilakukan dengan syahwat. Maka bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram ini menjadi batal hanya jika ada syahwat. Dan syahwat ini yang menjadi parameternya. Kalau tadi mazhab Hanafi parameternya adalah jima, kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali parameternya adalah syahwat. Baik siapapun yang menyentuh atau disentuh, siapa yang bersyahwat, dialah yang batal wudhunya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, dikatakan bahwa persentuhan kulit langsung iltiqa'ul basyaratain antara laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang sama sekali, ini batal wudhunya secara mutlak. Baik persentuhan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dia disentuh ataupun yang menyentuh, semuanya menjadi batal. Selama yang disentuh adalah kulitnya langsung, tidak ada penghalang di situ yang menghalangi antara kulit dengan kulit. Tapi kalau yang disentuh bukan kulit, ini tidak batal. Misalnya, si perempuan ini kukunya agak panjang, lalu kemudian tersentuh sedikit oleh laki-laki yang bukan mahram. Tapi yang disentuh adalah kuku dari si perempuan ini, maka tidak batal wudunya karena kuku tidak masuk dalam kategori kulit. Nah, begitu juga kalau misalnya bersentuhan tapi dihalangi dengan kain, walaupun kainnya tipis. Seperti pakaian misalnya disentuh, tersentuh misalnya tersenggol oleh laki-laki yang bukan mahramnya tapi dilapisi dengan kain seperti ini. Nah, ini tidak batal di dalam mazhab Syafi'i. Tapi selama persentuhannya dilakukan dengan yang bukan mahramnya, lalu kulit dengan kulit, sengaja tidak sengaja, dengan atau tanpa syahwat, maka dia tetap batal wudhunya, dan ketika dia mau sholat dia harus mengulangi wudhunya kembali. Nah, para pemirsa, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain tentang Rasulullah yang melakukan sholat tahajud di malam hari. Konon di salah satu hadis dikatakan bahwa ketika beliau mau sujud, tiba-tiba ada kakinya Aisyah melintang di hadapan beliau, lalu kemudian beliau
memindahkan kaki tersebut agar Rasulullah SAW bisa sujud. Nah, ulama dari madhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, lihat bagaimana Rasulullah melakukan sholat tahajud. Beliau tidak membatalkan sholatnya ketika selesai memindahkan kakinya Aisyah. Ini adalah bukti bahwasanya menyentuh kulit tanpa syahwat ini tidak membatalkan wudhu. Buktinya Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Akan tetapi, madhab Syafi'i berbeda. Untuk mengambil kesimpulannya, istidlalnya berbeda. Hadisnya sama, sama-sama sahihnya, hanya saja istidlalnya yang berbeda. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa Aisyah adalah wanita yang mulia. Wanita yang mulia pastinya tidur dengan menutup tubuhnya dengan kain atau minimal dengan baju. Maka ketika Rasulullah memindahkan kakinya Aisyah dari tempat sujudnya ke pinggir, itu sebetulnya tidak ada persentuhan kulit secara langsung, tapi kakinya Aisyah ditutupi dengan gamisnya, dengan kain, sehingga tidak ada persentuhan kulit antara tangan Nabi dengan betisnya Aisyah secara langsung, tapi dihalangi dengan kain yang ada. Maka di sini tidak batal wudunya Rasulullah dengan Aisyah, dan Rasulullah tidak perlu membatalkan sholatnya. Begitu kira-kira pemirsa tentang hukum bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.